Kisah sedih Muhammad Firdaus Dullah yang ditemui dikurung dalam rumah dalam keadaan menyedihkan menjadi topik bualan hangat kini. Ditemui dalam keadaan kurus kering dan berlumuran najis, satu negara terkejut, sedih dan terkedu dengan nasib yang menimpa remaja kurang upaya berusia 15 tahun itu. Tiada kata-kata yang mampu terucap apabila melihat nasib Muhammad Firdaus yang dikurung sendirian dalam rumah. Tubuhnya hanya tinggal tulang, lebih menyedihkan, dia dibiarkan bergelumang dengan najis. Namun, tiada siapa tahu apakah punca sebenarnya yang menyebabkan Muhammad Firdaus diberi layanan sedemikian di rumah oleh ibunya. Sebaik saja ditemui, Muhammad Firdaus telah dihantar ke Hospital Tengku Jaafar, Seremban untuk pemeriksaan dan rawatan. Doktor yang merawatnya mengesahkan bahawa tiada kesedaran pada Muhammad Firdaus yang hanya mampu menyebut tiga perkataan, iaitu ibu, umi dan mama. Prihatin dengan nasib Muhammad Firdaus itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut melawat remaja malang itu di Hospital Tengku Jaafar. Rohani memberitahu, sejak dirawat, remaja OKU itu menunjukkan perkembangan positif apabila berat badannya bertambah sebanyak 2 kg. Kes ini pertama dimaklum kepada saya. Saya terus memberi arahan kepada ketua pengarah dan ketua pengarah juga terus memaklumkan kepada pengarah negeri, dan saya rasa tindakan pengarah imigresen Negeri Sembilan juga dia terus memaklumkan bahawa JKM mesti ada bersama selain daripada hospital. Saya dengar lagi from YouTube. Jadi satu, pertama kalinya saya sangat sedih bahawa ada perkara ini berlaku dan di Malaysia, sebab saya pernah mengatakan bahawa tidak ada orang akan kebuluran di Malaysia. So that statement, bila saya buat statement tu followed by this one, saya rasa amat sedih. Tapi bagi saya amat kena pada masanya bila operasi itu menemui Muhammad Firdaus, dan syukur Alhamdulillah daripada tindakan itu kita dapat menyelamatkan. Sebab saya rasa keadaan Firdaus memang satu keadaan yang semua tuan-tuan puan-puan sedia maklum, ya, apakah keadaan Muhammad Firdaus, ya. Dan Dr. Zaharimah sini dengan tim doktor-doktor dia first time menerima Muhammad Firdaus, saya rasa keadaannya memang kita tidak mengenali. Kami ingat Firdaus tu dia tak boleh bangun tadi, kan, when you first took picture. After you left, dia bangun sendiri. So Datuk Nohati pun kata terkejut, first time, rupanya he strong now. Pengarah sendiri pergi pegang-pegang perut pula, berisi perut dia. Because beza masa dijumpai dengan bezanya sekarang. Jadi ini satu yang saya hendak maklumkan kepada rakan semua. Dia bertambah sihat, appetite nak makan. In fact tadi saya doktor yang kata I think not too much chocolate. Sebab bawa coklat, jadi dia terus tak boleh berhenti. Saya dengan Datuk Nur Hati feeding tak nak berhenti. So what saya nak bagi tahu di sini, berita yang mengembirakan, he is responding seperti saya katakan very well kepada segala treatment yang diberi kepada beliau. He's very happy nampaknya, tapi nak makan aja. And yang pentingnya pengarah, he's strong.
Dia kuat, dia bangun sendiri tadi. Dia bangun sendiri dan dia dah mulalah. Dia mulalah bising tadi. Dia mula, tapi kita tak tahulah apa yang disebut dia. Bunyi mak ada, bunyi mama ada, macam-macam lah. What he's trying to say. Because sebagai OKU cerebral palsy, this is normal. Sekarang ni PDK ni khusus being set up in the community to rehabilitate anak-anak atau orang-orang OKU. So sekarang ni saya sudah ada 488 PDK seluruh negara, and every year kita akan tambah 20, 20, you know, our budget. So I think there is no reason, and I think kita war-warkan banyak kali. Every occasion that you see me, I'll be talking about the same thing. And then talian no 15999 sebenarnya boleh digunakan untuk apa-apa juga pertanyaan yang you feel you're not sure. You use talian no 15999 and we'll give you some kind of advice just melalui talian no. Yeah. So what I mean to say is, I think now dalam era sains teknologi, this kind of thing, you can Google anything for information. In fact, you put in Facebook, I need help. Where can I send my child? I tell you, 1,000 will help to answer.